Shalom everyone, welcome to GBI Ensemble Melbourne. If you are new to this church, we would like to thank you for worshiping with us and we warmly welcome you as our brothers and our sisters. Here are some announcements for all of us. Weekly discipleship starts 8 p.m. via Zoom every Tuesday. We are currently learning the Book of Psalm. May all of us be equipped for every good work. Let us join our weekly Thursday morning prayer at 5 a.m. Melbourne time via Zoom, and link will be announced in WhatsApp group. That's the ensemble news for today. We want to thank everyone for taking time to give praise to the Lord, and we pray for continuous blessing from God upon us day in and day out. Shalom.
Shalom Bapak Ibu. Sekali lagi shalom Bapak Ibu. Dimanapun Anda berada, baik yang di onsite maupun yang di online. Nah, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita rasakan sukacita Tuhan pada kali ini. Bapak, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Bapak atas kesempatan yang Kau berikan Tuhan. Hari ini Bapak, Kau mengumpulkan kami, baik yang di onsite maupun yang di online, di Ensemble dimanapun berada Bapak, untuk memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan, dengan segala penuh keluh kesah kami Tuhan, kami hadir Tuhan di kaki-Mu Bapa, apa adanya Tuhan. Kami ingin Tuhan mendapatkan damai sukacita yang hanya berasal daripada-Mu saja. Tuhan, Kau jauhkan kami dari segala Tuhan roh-roh yang bukan berasal daripada-Mu Tuhan, yang menghambat Tuhan pertumbuhan dari firman dalam hati kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, tetap dalam hadirat Tuhan. Apapun dalam kegiatan dan keadaan kita percaya bahwa sekali Yesus, tetap Yesus. Yesus yang takkan pernah berubah kuasanya, katakan amin. Yesus yang tak pernah berubah ajaibnya, katakan amin. Sekali Yesus, tetap Yesus. Sekali Yesus, di
Yesus sanggup.
hadirat Tuhan, kita persiapkan hati kita menjadi lahan yang subur buat firman yang ditaburkan. Bapa, terima kasih banget. Kami sudah bersuka cita Tuhan, damai Tuhan, sukacita ada dalam hati kami Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan, Kau mempersiapkan tanah yang subur untuk firman-Mu biar bisa berbuah Tuhan ratusan kali ganda dalam hidup kami Tuhan. Pakai kami untuk menjadi pelaku firman-Mu.
Bapa yang ada dalam surga, kami mengucap syukur untuk sore malam hari ini Tuhan, kalau kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu dalam ibadah kedua GBN Sample ini Tuhan. Kami mengucap syukur untuk waktu, untuk kesempatan yang Tuhan beri buat setiap daripada kami. Dan sekarang Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu, kami mau belajar dan kami mau diajar oleh firman-Mu berbicara kepada setiap kami karena kami siap mendengarnya. Roh Kudus bimbing dan tuntun kami supaya apapun yang kami dengar hari ini boleh benar-benar menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk waktu yang Kau beri ini, waktu yang indah, waktu yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, satu sukacita kalau kita boleh sama-sama kembali beribadah dalam ibadah yang kedua GBN Sample ini. Saya percaya dimanapun kita berada hari ini, apapun situasi kita, sukacita damai sejahtera sorga melimpah buat semua daripada kita dimanapun kita berada. Dan luar biasa kalau minggu yang lalu kita memperingati satu hari yang luar biasa, pencurahan Roh Kudus, di mana Roh Kudus tercurah kepada orang-orang percaya, dan kita bisa melihat ada kuasa yang luar biasa, dan itu membawa transformasi besar buat gereja Tuhan, dan itu menjadi satu hari yang luar biasa di mana lahirnya gereja. Dan Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan membahas satu bagian daripada firman Tuhan, ya. Kita akan merenungkan kisah gereja yang mula-mula, kisah gereja pertama yang tercatat dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47, Bapak Saudara, ya. Dan hari ini saya beri judul khotbah hari ini adalah menjadi gereja yang hidup. Ya, Bapak Saudara, menjadi gereja yang hidup, karena inilah moto dari gereja kita, yaitu adalah gereja yang hidup memberi hidup, ya, bukan hanya secara spiritual tetapi juga secara jasmani, secara fisikal. Nah, Bapak Saudara, gereja pertama atau gereja mula-mula ini adalah sebagai satu contoh, sebagai satu gambaran bagaimana seharusnya gereja hidup dan gereja itu bertumbuh di dalam Kristus. Ya, luar biasa saudara, penting sekali buat setiap daripada kita untuk menjadi gereja yang hidup, ya. Hanya gereja yang hidup atau yang aktif atau yang alive atau yang moving, not stagnant, ya, yang bisa menyalurkan hidup. Hanya gereja yang hidup yang bisa menyalurkan hidup, ya. Bukan hanya rohani tetapi juga jasmani secara fisikal tadi, ya. Kalau gerejanya mati atau kata lainnya adalah kosong atau tidak ada orangnya atau tidak ada pergerakan, maka tidak mungkin gereja tersebut untuk bisa memberi hidup untuk orang-orang yang hadir. Ya, akhirnya makanya tidak heran Bapak-Ibu Saudara, di akhir zaman ini banyak orang yang meninggalkan gereja karena mereka sudah pikir tidak lagi gereja ini relevan buat mereka. Mereka tidak dapat apa-apa dan lain sebagainya. Nah, makanya oleh sebab itu Bapak Saudara, sesuai dengan tema kita minggu ini, ya, di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47, mari sama-sama kita baca firman Tuhan. Kita buka Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47, dan mari sama-sama kita baca, ya. Bapak Ibu Saudara sudah dapat firman-Nya, firman Tuhan yang dibuka ini, mari kita sama-sama baca. Di ayat 41 berkata, orang-orang, ya, cara hidup jemaat yang pertama, orang-orang yang menerima perkataannya itu dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Lalu ketakutan melanda semua orang, sebab rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda ajaib. Semua orang yang percaya tetap bersatu. Dan semua milik mereka adalah milik bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ya, dengan bertekun dan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah.
Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergiliran dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati. Ayat 47, sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Haleluya, yang percaya katakan amin. Nah, Bapak-Ibu Saudara, kisah para Rasul 2 ini merupakan salah satu bagian penting dalam perjanjian baru karena mencatat peristiwa Pentakosta dan yang notabene menjadi hari lahirnya gereja. Nah, secara konteksnya pasal ini dimulai dengan peristiwa Pentakosta itu ketika Roh Kudus dicurahkan atas para rasul dan murid-murid Yesus yang berkumpul di Yerusalem ya, yang berjumlah sekitar 120 orang. Peristiwa ini menggenapi janji Yesus tentang kedatangan Roh Kudus yang akan memberikan kuasa, ya, the power of God atau dunamis itu kata yang dipakai, yang berarti suatu kekuatan yang luar biasa, kekuatan ilahi kepada murid-muridnya, ya, yang memampukan mereka untuk akhirnya menjadi saksi, ya, di Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Kamu akan menjadi saksiku, ya kan? Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Nah, setelah Roh Kudus dicurahkan, Bapak Saudara, para rasul mulai berbicara dalam berbagai bahasa yang dipahami oleh orang-orang dari berbagai bangsa yang sedang ada di Yerusalem pada waktu itu untuk merayakan hari Pentakosta atau disebut juga hari raya 7 minggu, ya, untuk satu ucapan syukur dari panen gandum pada waktu itu, festival hari raya Yahudi kedua, ya, Bapak Saudara, ya. Jadi kejadian ini menarik perhatian sekali banyak orang dan mereka heran mendengar para rasul berbicara dalam bahasa mereka masing-masing. Nah, kemudian Petrus berdiri dan menyampaikan satu khotbah yang luar biasa menjelaskan apa yang terjadi dalam adalah penggenapan nubuatan Nabi Yoel, yaitu tentang pencurahan Roh Kudus itu, Bapak Saudara. Ya, ia juga memberitakan tentang Yesus Kristus, ya, ya, yang adalah kehidupan, kematian, dan kebangkitannya. Dan bagaimana melalui dia keselamatan tersedia bagi semua orang. Ya. Dan oleh sebab itu dari situ baru masuk ke ayat 41-47 di mana inilah gereja mula-mula. Setelah mendengar khotbah Petrus, banyak orang itu merasa terharu. Mereka bertanya, apa yang harus saya buat? Apa yang harus saya lakukan? Akhirnya Petrus menjawab agar mereka semua bertobat, dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa-dosa mereka. Dan mereka akan menerima karunia Roh Kudus itu. Ya. Dan ayat 41 kita lihat, dicatat tadi bahwa hari itu kira-kira 3.000 orang menerima perkataan Petrus dan dibaptis. Menambah jumlah jemaat dengan pesat. Bapak Saudara, melalui kisah ini kita melihat, kita akan bersama-sama lihat. Ada, saya mau bahas 3 aspek penting saja. Ada banyak nilai-nilai yang kita bisa dapat dari ayat 41-47 ini. Tapi ada 3 aspek penting agar kita orang-orang percaya dapat menjadi gereja yang hidup. Ya, mari Bapak Saudara kita lihat yang pertama di ayat 42 dikatakan mereka bertekun. Boleh garis bawah di sini, bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Aspek penting yang pertama untuk menjadi gereja yang hidup, Bapak Saudara, adalah nomor 1 adalah koinonia, yaitu persekutuan. Kisah para Rasul 2 ayat 42-43, ya, di sini poin pertama adalah koinonia. Pentingnya persekutuan dalam satu gereja, Bapak-Ibu Saudara, untuk gereja itu hidup, untuk gereja itu bisa bertumbuh. Nah, Bapak-Ibu Saudara, menurut Australian Community Survey, saya baca, yang dijalankan oleh National Church Life Survey, NCLS, Research, ternyata didapati bahwa sekitar 2 dari 10 jemaat gereja, ya, 20 orang Kristen, melaporkan bahwa mereka sudah kurang terlibat dengan gereja lokal mereka dibanding sebelum COVID, Bapak-Ibu Saudara. Ya, kita tahu bahwa COVID terjadi dan banyak sekali disrupsi yang ada. Ya, dan ini menghasilkan bahwa 20% orang percaya orang Kristen sudah tidak lagi terlibat, ya, dalam keterlibatan mereka dengan gereja lokal mereka, yang menunjukkan bahwa mereka mungkin telah bergeser lebih banyak kepada keterlibatan online,
Ya. Nah, ada pun beberapa alasan Bapak-Ibu Saudara mengapa orang memilih untuk nggak lagi datang ke persekutuan atau nggak lagi datang ke gereja. Ya, ada banyak hal. Yang pertama, seperti khawatir tentang masalah kesehatan. Ya. Wah, kalau saya datang gereja, kalau saya bersekutu, nanti banyak orang yang sakit. Nanti saya ketularan. Jadi akhirnya ini karena COVID kemarin menjadi satu trauma. Ya, menjadi satu ketakutan, ketakutan yang berlebihan. Akhirnya apa? Menjadi penghalang buat mereka untuk hadir beribadah. Ya, dan memang hal ini sangat sensitif, Bapak-Ibu Saudara. Cukup sulit, ya. Kadang kalau ditegur, ya, kenapa kok nggak hadir persekutuan? Kenapa tidak hadir ke gereja? Ah, masalah kesehatan, ya, health concern, ya, serba salah. Akhirnya kan, nanti takutnya gereja juga disalahkan. Apa-apa gereja disalahkan kalau sampai ada orang sakit, dan akhirnya kita ketularan. Dan lain sebagainya. Nah, ini alasan-alasan pertama. Alasan yang kedua, didapati bahwa kenyamanan, convenience. Banyak orang-orang percaya sudah lebih enak nonton dari TV. Ya, gak perlu lagi datang ke gereja, ya, gak perlu capek-capek, ya, nonton aja dari HP. Daripada harus capek-capek datang, persiapan, dan lain sebagainya. Setelah pandemi, Bapak-Ibu Saudara, ibadah online sebenarnya bukan menjadi replacement, menjadi pengganti, tidak. Ibadah online hanya menjadi suplemen sebenarnya, ya. Sehingga kalau kita nggak bisa hadir karena satu dan lain hal, kita tetap bisa mengikuti. Tapi bukan berarti kita full time online, karena kita tetap butuh persekutuan ini dengan orang-orang percaya, ya. Persekutuan, gimana kita saling dibangun, ya, satu sama lain, kita butuh ini. Ya, alasan kedua adalah kenyamanan tadi. Kenapa orang nggak mau lagi datang persekutuan, datang ke gereja? Yang ketiga adalah, Bapak-Ibu Saudara, situasi kehidupan yang berubah. Ya, banyak sekali ada tantangan-tantangan baru yang dihadapi orang-orang percaya, orang-orang Kristen, ya, setelah COVID, ya, seperti masalah ekonomi yang tidak lagi sama seperti sebelum pandemi. Sehingga mereka harus bekerja ekstra keras untuk memenuhi kebutuhan mereka dan lain sebagainya. Sehingga mereka harus meninggalkan persekutuan, meninggalkan gereja, meninggalkan ibadah. Ya. Apalagi, Saudara, ada alasan keempat, ya, kenapa orang-orang nggak lagi datang mau bersekutu, menghindari orang-orang dalam gereja. Nah, ini mungkin juga dipengaruhi oleh pengalaman-pengalaman kurang baik, Bapak Saudara, dari orang-orang gereja, mungkin juga pelayan-pelayan Tuhan di gereja, sehingga mereka tidak mau lagi datang. Nah, banyak sekali, Bapak Saudara, alasan-alasan yang orang percaya atau orang Kristen di zaman ini pakai, ya. Tapi secara tidak sadar, ya, ketika kita mundur dari persekutuan, ketika kita mundur dari datang beribadah, ini kita sedang mengisolasi diri kita sendiri, ya, dan tidak sadar juga ketika semua keluarga juga nggak datang, ini sedang mengisolasi keluarga mereka dari satu komunitas orang-orang percaya. Dan memang, Bapak Saudara, kita perlu sadari tidak ada gereja yang sempurna, ya, kalau kita cari kemanapun tidak akan ketemu. Dan kalau sampai mungkin kita sampai ketemu satu gereja yang sempurna, gereja itu tidak akan jadi sempurna lagi waktu kita masuk ke dalamnya. Karena apa? Kita pun bukan orang yang sempurna. Kita banyak kekurangan. Nah, makanya gereja sebenarnya harus menjadi tempat di mana orang-orang yang sakit, istilahnya sakit itu dipulihkan. Orang-orang yang gak sempurna terus mau ditempa, mau diproses satu sama lain supaya makin hari makin seperti Kristus. Makanya gereja bukan state performance, gereja bukan showroom untuk nunjukkan betapa kayanya saya, betapa hebatnya saya, betapa kerennya hidup saya, enggak. Tapi di mana ini tempat-tempat kita, orang broken people yang datang dan mau diajar dan mau terus bertumbuh ke arah Kristus. Ya. Bapak Saudara, satu hal, talenta kita bisa kembangkan sendiri, ya. Skill itu kita bisa kembangkan secara individu, pribadi. Tetapi untuk mengembangkan karakter, kita butuh orang lain. Dan oleh sebab itu kita butuh koinonia, kita butuh persekutuan di mana kita saling diasah satu sama lain, makin bertumbuh. Ini untuk pertumbuhan kita, ya. Dan kita bisa lihat di sini, gereja mula-mula itu bertekun, ya. Ini kata ini boleh digaris bawah, Bapak Saudara, bertekun, proskartereo, ya, kata bahasa aslinya. Dan ini berarti bahwa arti kata ini untuk terus melakukan sesuatu dengan upaya yang kuat. Meskipun mengalami kesulitan, mengabdikan diri untuk terus, untuk bertahan dalam, wah, luar biasa, bertekun, ya. Nah, ada tiga pilar utama dalam setiap persekutuan, Bapak Saudara, yang bisa saya sampaikan di sini.
Jadi yang poin pertama adalah koinonia persekutuan. Tapi dari koinonia ini, persekutuan ada tiga pilar utama. Yang pertama adalah dalam setiap persekutuan ada pengajaran. Ya. Kita belajar untuk mengerti dan memahami ajaran Yesus Kristus yang disampaikan oleh para rasul ya, pada waktu itu. Dalam persekutuan ada firman Tuhan, Bapak Saudara. Sebagai dasar utama, fondasi pengajaran untuk jemaat itu makin bertumbuh. Ya. Tanpa pengajaran ya firman Tuhan, maka persekutuan itu hanya akan sebatas kumpul-kumpul, Bapak Saudara. Ya. Sebagai arisan, hanya makan-makan doang ya. Karena banyak sekali gereja di akhir zaman ini lebih suka kumpul-kumpul. Akhirnya apa? Ya hanya cerita-cerita aja, ngegosip aja, dan cuma makan-makan aja, dan enggak baca firman. Ya. Akhirnya cuma pakai nama persekutuan Kristen. Tetapi di dalamnya enggak ada Kristus. Sedih, Saudara. Ya. Itu yang pertama, perlu kita pahami bahwa pilar pertama harus dalam setiap persekutuan ada pengajaran, yaitu pembukaan firman Tuhan. Ya, dan yang kedua ada pemecahan roti. Nah, di sini berbicara tentang persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Mengingat bagaimana pengorbanan Kristus yang luar biasa, kita bersatu hati ya memperingati hal ini, mengingat kembali bagaimana pengorbanan Kristus yang luar biasa. Sehingga kita dikuatkan, sehingga kita dimampukan dalam jalani hidup ini. Ya, kita kuat, enggak gampang untuk jatuh dalam pencobaan, ya, jatuh dalam dosa. Dan yang ketiga, pilar ketiga adalah berdoa, dikatakan di sini. Ya, tanda satu hubungan yang dekat dan ketergantungan kita akan Tuhan. Ya, karena kenapa harus berdoa? Karena kita sadar, Bapak-Ibu Saudara, ada banyak hal kita nggak mampu lakukan. Dan kita butuh Tuhan untuk menuntun dan menolong kita dalam setiap pergumulan kita. Oleh sebab itu, Bapak-Ibu Saudara, ya kita melihat ayat 42 ini luar biasa. Ya. Bagaimana persekutuan ini dengan tiga pilar ini penting sekali. Ya. Dan kita lihat di ayat 43, lalu ketakutan melanda semua orang. Sebab rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda ajaib. Nah, kata ketakutan di sini bukan satu ketakutan yang mengerikan, Bapak Saudara ya. Kata ketakutan di sini yang dipakai adalah phobos. Ya, itu menunjukkan satu rasa hormat, rasa kagum yang mendalam, in awe. Ya, kekaguman, reverence, respect, ya. Ini muncul karena apa? Menyadari kehadiran Allah yang nyata di tengah-tengah mereka melalui mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh para rasul, ya. Dan ini semua dipengaruhi oleh kuasa Roh Kudus, Bapak-Ibu Saudara, ya, yang jadi bukti bahwa ini kuasa ilahi. Ini bukan perbuatan tangan manusia, ya. Dan ini Bapak-Ibu Saudara akan menjadi sarana untuk memperkuat kita sebagai orang-orang percaya dan juga untuk menarik perhatian orang-orang lain yang belum percaya, ya. Sehingga dampak dari koinonia ini, persekutuan orang percaya ini akan menghasilkan mujizat Tuhan yang luar biasa. Mujizat yang enggak lazim, tanda-tanda ajaib, ya. Makanya seperti firman Tuhan katakan, tanda-tanda akan menyertai orang percaya. Mereka akan usir-usir setan dalam namaku. Berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Ya. Mereka akan pegang ular sekalipun mereka minum racun. Maut mereka tidak akan dapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Ini luar biasa, Bapak Saudara. Ya. Jadi dampak dari koinonia ini. Ya. Menghasilkan satu tanda mujizat yang luar biasa. Itu yang pertama, Bapak Saudara. Yang kedua, di ayat 44 sampai 46, semua orang yang percaya tetap bersatu. Garis bawah sini, bersatu. Dan semua milik mereka adalah milik bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati. Aspek penting kedua untuk jadi gereja yang hidup adalah diakonia. Ini pelayanan, Bapak Saudara. Gereja tetap bersatu. Ada satu unity. Ada kuasa yang luar biasa ketika ada persatuan, Bapak-Ibu Saudara. Ketika tidak ada divisi. Tidak ada saling ngomongin di belakang. Ya. Karena apa? Mereka semua saling bersama-sama bekerja. Ya. Tidak ada satu yang cuma diam doang. Sedangkan yang lain bekerja. Enggak ada. Mereka semua satu hati. Saling perhatikan satu sama lain. Dan memang tidak bisa dipungkiri, Bapak-Ibu Saudara. Dalam gereja, di
akhir zaman ini, zaman modern ini, banyak orang macam-macam ya datang ke gereja. Ada orang yang nggak banyak bicara tapi kerja, wah luar biasa ya. Tapi juga ada yang nggak kerja dan yang hanya kerjanya menilai aja, ada ya. Ada juga ada yang waktu kita kerja dia nggak ada ya, menghilang aja ya. Waktu apa namanya, pas ada fellowship, makan-makan mungkin gitu baru datang ya, baru muncul. Ada juga ya. Jadi masing-masing macam-macam Bapak Ibu Saudara. Ya. Tapi perhatikan ini, orang akan jadi seorang kritikus hanya menilai ketika dia tidak bekerja, ya. Karena memang enggak ada yang dikerjakan, dia yang kerjaan dia hanya menilai. Ah, ini kurang bagus, itu kurang bagus, apanya enggak sesuai dan lain sebagainya. Tapi pada saat semua bekerja, mereka enggak punya lagi waktu untuk ngomongin orang lain, ngomongin satu dan lain hal. Kenapa? Fokus mereka memang dalam pekerjaan pelayanan itu. Dan memang kalau memang ada yang kurang dalam pelayanan dalam satu gereja, ya, itu mungkin ada dalam kehidupan mereka. Yang selama ini mungkin hanya pointing fingers, tapi talenta yang Tuhan sudah beri mungkin ada dalam orang tersebut. Nah, makanya Bapak Saudara, dari sini kita belajar benar-benar ya, saling melayani, satu hati, bersekutu, apa namanya, bersatu ya. Karena dari koinonia di mana mereka menerima pengajaran ini, mereka semua belajar ya dan mau diajar. Untuk jadi bersatu itu perlu ada satu pengajaran, kembali lagi di sini ya, untuk memelihara satu kesatuan roh ya, satu tubuh, satu roh, dipanggil oleh satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan setiap daripada kita, mengerti tentang satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua ya. Jadi perlu pengajaran yang benar buat setiap kita untuk mengerti supaya kita dapat bersatu ya. Penting ini menjadi dasar yang jelas bahwa firman Tuhan itu fondasi yang benar. Kita nggak pakai nalar pemikiran pribadi kita. Makanya waktu kita baca firman Bapak Ibu Saudara, kita butuh kerendahan hati. Karena kita mau ditegur, kita mau taat. Dan bukan hanya kita supaya untuk tahu firman Tuhan. Jadi pengetahuan aja nggak akan tumbuh. Tapi ketika kita baca firman, kita renungkan firman, kita melakukannya, itu yang akan membuat kita tumbuh. Karena kita mengaplikasikannya dalam kehidupan kita. Nah, luar biasa Bapak Saudara, saya mau ada seorang yang bernama Daryl Bock, seorang teolog perjanjian baru evangelis di Amerika, dari Dallas Theological Seminary. Dalam satu statementnya, beliau bilang begini, dari teks pembacaan kita ini, teks ini menunjukkan bahwa gereja ditandai dengan semangat kemurahan hati dan komunitas yang luar biasa. Semangat berbagi harta benda ini bersifatnya sukarela. Bukan kehidupan bersama yang dipaksakan, enggak. Kepedulian timbal balik mereka menunjukkan ikatan yang tulus dalam Kristus, yang melampaui batas-batas sosial yang normal. Benang merahnya adalah bahwa jemaat mula-mula dalam Kisah Para Rasul 2 mengabdikan diri. Mereka itu mengabdikan dirinya pada pelayanan praktis dan memperhatikan kebutuhan satu sama lain melalui semangat kemurahan hati dan berbagai sumber daya. Nah, diakonia ini mengalir dari koinonia mereka dan merupakan tanda penting sebagai gereja. Ya, Bapak Saudara, diakonia, pelayanan ini mengalir dari koinonia tadi, persekutuan orang percaya itu. Ya, ini tanda penting. Dari persekutuan mereka itu akan mengalir, overflowing keluar menjadi satu pelayanan ya yang luar biasa. Jadi gereja tidak hanya bicara kasih secara semata-mata, hanya bicara doang kasih doang, tapi kasih harus ditunjukkan lewat aplikasi kehidupan secara nyata. Seperti contohnya dengan pasangan kita contohnya. Gampang kita ngomong bahwa saya cinta kamu, tapi kita tidak pernah menunjukkan satu gesture cinta itu. Enggak pernah dengan pelukan atau ada mungkin dengan bahasa-bahasa cinta yang lain seperti membantu dalam pekerjaan rumah, saling gandeng tangan, mengurus dan mendidik anak-anak, saling memberi waktu, saling bicara, saling dengar dan lain sebagainya, ya. Karena enggak bisa hanya bilang saya cinta kamu tapi tidak pernah melakukan, enggak ada action-nya. Ya, lama-lama pasti akan muncul satu pertanyaan, benar enggak sih kamu cinta saya? Ya. Karena cinta tidak seperti tidak dirasakan, hanya wacana, hanya perkataan saja. Makanya kita kembali lihat kalau di Yohanes 3:16 pun kita bisa lihat kasih itu jelas gitu. Karena begitu besar kasih Allah, ya kan? Allah itu mengasihi kita,
akan dunia ini, ya, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal. Nah, ini kan satu action, Bapak Ibu Saudara, satu pemberian luar biasa. Ya, ada sesuatu yang dikorbankan. Jadi kasih bukan hanya sebagai wacana, perkataan saja, tetapi ada action. Nah, mari kita belajar, ya, dari kasih Allah yang luar biasa. Ya, kasih bukan hanya sebagai wacana, ya penting kata itu kita bilang saya mengasihi kamu, tapi dengan action menyertainya. Itu luar biasa. Ya, sehingga gereja yang hidup memberi hidup. Jadi ini bukan hanya wacana, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita bilang gereja kita hidup dan memberi hidup, ini harus ada realisasinya. Baik itu mungkin waktu kita, baik itu tenaga kita, talenta kita, sampai uang kita. Nah, masalah uang ini memang kadang nggak mudah, Bapak Ibu Saudara. Apalagi di zaman seperti ini, di tengah keadaan ekonomi yang seperti ini, kan, gitu. Nggak mudah memang, tapi di mana ditambah lagi di akhir zaman ini, semakin banyak orang makin cinta diri sendiri. Makin nggak peduli orang lain. Nah, makanya firman Tuhan hari ini mengingatkan setiap daripada kita untuk kembali, yuk kembali lagi ke seperti gereja mula-mula. Bagaimana intensi kita untuk orang-orang sekitar kita? Ada belas kasihan enggak? Ya kan? Ada belas kasihan enggak kepada mereka? Dan yang perlu digarisbawahi di sini juga dalam ministry, dalam satu pelayanan, ya, mereka ini semua melakukan dengan gembira, dengan tulus hati loh Bapak Saudara. Sukacita dalam melayani, enggak ngeluh, enggak sungut-sungut. Aduh, pelayanan lagi, ya kan? Jadi, memberi lagi, ya, nggak ada seperti itu. Semuanya tulus, nggak ada paksaan. Bukan karena satu obligasi, bukan karena saya disuruh, bukan seperti saya ini, pelayanan sebagai tugas, ya. Tapi ini keluar dari hati yang rindu, karena Tuhan sudah begitu baik, ya. Sehingga saya mau bilang dimanapun bidang area pelayanan kita lakukan bukan karena terpaksa, bukan karena disuruh, tapi ini benar-benar keluar dari hati yang rindu karena kita mengasihi Tuhan. Ya. Jadi pelayanan Bapak Ibu Saudara nggak harus ada di mimbar. Kita semua nggak dipanggil jadi pengkhotbah. Nggak harus jadi WL singer, nggak harus jadi pemusik. Ya memang puji Tuhan kalau memang kita diberi talenta tersebut. Gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Tapi pemelayanan kita dimulai dari rumah kita. Ya, sebagai suami yang mengasihi istri, istri tunduk kepada suami, anak-anak, juga dengar-dengaran akan orang tua. Di tempat pekerjaan kita jujur, kita lakukan yang baik, kita nggak curi-curi waktu, apalagi curi uang. Ya kan? Hal-hal sederhana dalam hidup kita ini, kita kalau kita jadi gereja yang hidup, kita akan jadi teladan dimanapun kita berada. Sehingga pelayanan walaupun cuma mungkin kita dalam gereja hal-hal sederhana, cuma susun kursi ataupun cuma usher, kalau kita lakukan untuk Tuhan, intensi sikap hati kita benar, itu luar biasa Bapak Saudara. Orang pun diberkati, luar biasa. Nah, puji nama Tuhan, dan itu yang kedua, ya, diakonia, pelayanan, ministry, ya. Dan aspek penting yang ketiga, yang terakhir untuk kita jadi gereja yang hidup, di ayat 47 dikatakan, sambil memuji Allah. Sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah, aspek ketiga ini penting Bapak Saudara. Dari semuanya itu, ya, itu yang ketiga adalah marturia. Ya, kesaksian kita. Ya, dari semuanya itu pertumbuhan yang luar biasa, penuaian yang jiwa yang luar biasa, ya, itu semua hanya untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Ya, enggak ada klaim pribadi. Dikatakan di sini memuji Allah, Allah yang dipuji, Allah yang disembah. Kalau gereja bisa bertumbuh, gereja bisa luar biasa, orang-orang dipulihkan, orang-orang diberkati, itu karena hanya Tuhan saja. Campur tangan Tuhan, nggak ada kehebatan pribadi, nggak ada klaim pribadi. Nah, karena ini supaya makanya waktu gereja tumbuh ini bukan karena saya khotbahnya keren, bukan karena musiknya keren, bukan karena lighting sound system musiknya keren, bukan, tapi semua karena Tuhan, karena esensi pekerjaan Tuhan yang luar biasa lewat Roh Kudusnya itu, ya, sehingga pujian hanya bagi Dia. Ya, nggak ada kesombongan dalam kehidupan kita. Sehingga kesaksian kita ini luar biasa, Bapak Saudara. Kesaksian kita bisa lewat banyak macam cara. Memang bisa lewat pemberitaan firman kita kepada orang-orang yang belum percaya. Tapi juga bisa lewat cerita hidup kita yang ditolong Tuhan. Lewat puji-pujian kita. Waktu kita nyembah Tuhan. Lewat pengucapan syukur kita. Dan yang lebih, aplikasi sekali adalah bagaimana kita lewat
gaya hidup kita yang jadi teladan. Itu menjadi daya tarik sendiri, Bapak Saudara. Untuk akhirnya orang lihat dan bertanya, wah, kok bisa ya? Ya, dengan pressure kehidupan yang seperti ini, kok bisa kamu tetap bertahan, tetap sukacita, apa namanya, tetap merasakan hal-hal yang luar biasa, karena ada Tuhan dalam hidup kita. Kita bisa ceritakan ke orang. Dan dampak dari kesaksian kita ini pun, dan saya percaya ini pun favor of God, perkenanan Tuhan atas hidup kita, ya, bahwa di sini dikatakan mereka disukai semua orang. Saya percaya, Bapak Saudara, jika kita dikenan Tuhan, saya percaya perkenanan manusia itu pun mengikuti. Haleluya. Ya, ketika perkenanan Tuhan ada atas hidup kita, the favor of God be upon us, maka favor of man, perkenanan manusia pun itu ada mengikuti kita. Ya, sehingga akhirnya apa? Hidup kita ini seperti buah yang manis, menjadi buah yang dapat dinikmati oleh banyak orang-orang di sekitar kita. Nah, demikian Bapak Saudara, tiga aspek penting untuk supaya kita menjadi gereja yang hidup yang kita belajar hari ini. Yang pertama adalah koinonia, persekutuan orang percaya. Yang kedua adalah diakonia, pelayanan kita, ministry. Dan yang ketiga adalah marturia, kesaksian kita. Sehingga kita semua menjadi gereja-gereja yang hidup dimanapun kita berada. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur kalau kami sudah belajar, kami sudah mendengar firman-Mu Tuhan. Sederhana kami belajar bagaimana kembali ke gereja mula-mula. Engkau luar biasa memberkati gereja-Mu, menuntun setiap daripada kami juga. Hari ini Tuhan, kami belajar tiga aspek penting yang menjadi hal yang luar biasa untuk kami menjadi gereja yang hidup. Yaitu dalam persekutuan kami, koinonia, dalam pelayanan kami, diakonia, dan dalam kesaksian kami, marturia. Supaya gerejamu jadi gereja yang hidup dan memberi hidup. Jadi bukan hanya secara spiritual, tapi juga secara physical, jasmani, hidup kami dirasakan orang banyak. Terima kasih Tuhan, berkati setiap anak-anakmu yang mendengar khotbah ini hari ini dimanapun mereka berada. Kami percaya Tuhan, Engkau mengajar, menuntun setiap daripada kami dimanapun kami berada, biar firman-Mu ini boleh tertanam dan tumbuh dalam kehidupan kami, dalam hati kami, sehingga kami boleh mengaplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, berdoa juga untuk gereja-Mu, GBN Sample, dan gembala sidang kami, Bapak Ivan Sitompul dan Ibu Ruth, yang memimpin gereja-Mu. Engkau berkati, dan semua para tim leadership yang ada, dan semua pelayan-pelayan Tuhan, gereja-gereja Tuhan di semua cabang dimanapun berada. Engkau juga berkati, Engkau tumbuh-tumbuhkan, Engkau tambah-tambahkan, Engkau akan menyediakan apa yang kami perlu. Dan juga Tuhan, terus berdoa untuk negara dan kota di mana kami tinggal, terus berdoa untuk Indonesia, dan juga berdoa untuk Australia. Kami percaya Tuhan, berkat Tuhan tercurah, pertobatan terjadi buat banyak orang lewat kehidupan kami. Tuhan, kami jadi saksi sehingga banyak orang datang kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat yang sakit disembuhkan. Bagi yang butuh pertolongan Tuhan, Engkau akan sanggup menolong. Dan bagi yang membutuhkan jalan keluar, Engkau akan berikan terobosan-terobosan Tuhan. Kami percaya Engkau menyertai setiap daripada kami, memelihara kehidupan kami. Kami gak sendiri, kami disertai oleh Tuhan. Kami percaya Tuhan, perkenanan-Mu ada buat kami ketika kami sungguh-sungguh percaya dan berharap hanya kepada-Mu. Dan kami akan melihat perkenanan manusia pun itu mengikuti kami. Oh, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur berkat-Mu ada buat setiap jemaat-Mu dan setiap kami yang mendengarkan ibadah ini dan khotbah ini. Kami percaya Tuhan, mereka semua diberkati. Dan sementara kita akan menerima berkat Tuhan, mari sama-sama Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri dan angkat tangan kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau shalom, memberikan engkau damai sejahtera. Itu. Terimalah berkat Tuhan ini. Kasih daripada Allah Bapa, karunia daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Kita semua yang percaya dan sudah terima berkat Tuhan ini, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat hari Minggu. Shalom everyone. Welcome to GBI Ensemble Melbourne.
If you are new to this church, we would like to thank you for worshiping with us, and we warmly welcome you as our brothers and our sisters. Here are some announcements for all of us. Weekly discipleship starts 8 p.m. via Zoom every Tuesday. We are currently learning the Book of Psalm. May all of us be equipped for every good work. Let us join our weekly Thursday morning prayer at 5 a.m. Melbourne time via Zoom, and link will be announced in WhatsApp group. That's the Ensemble news for today. We want to thank everyone for taking time to give praise to the Lord, and we pray for continuous blessing from God upon us day in and day out. Shalom.